sampai berapa gitu? Hah? Berapa ya, nggak pernah ngitungin lagi ya? Berapa yang abang yang bisa yang suka? Ya, anak-anak gue yang lemes aja karena lu belanja karena ya memang tidak ada ukuran. Ya. Bener, jadi sengaja kan keluar terus. Iya, jadi kalau ditanya berapa kadang aku suka nggak inget, nggak ngelak. Aku mah belanjanya nggak banyak sih, masih yang normal-normal aja. Kali ini kan kolaborasi berdua gitu kan ya, kita sendiri kan memang komedian juga gitu kan. Ada belajar dari Pak Jikome nggak sih kan? Lucuan gitu, gimana? Kalau ya pastilah semuanya mah pasti kalau ngeliat Bang Komeng tuh kayaknya udah otomatis belajar, karena kalau abang tuh mau on cam ataupun enggak ya udah begini orangnya, jadi otomatis kita tuh yang ada di dekatnya Bang Komeng tuh yang tadinya diem juga jadi kebawa, karena emang abangnya yang ngebawa suasana jadi hidup, jadi otomatis secara nggak langsung yang tadinya gak bisa bercanda, kalau sama Bang Komeng otomatis jadi bisa bercanda karena emang abangnya ngajak bercanda mulu. Gak, sekarang ngapain serius-serius kan? Semuanya pada bercanda semua. Kementerian apa yang gak bercanda? Kalah ya. Ini kita tolong premnya jangan, kalau Bang Komeng aja cover sendiri ya, mukanya gini ya. Karena komedi itu satir wajar-wajar. Oh iya, betul-betul. Orang taruhnya kan celah-celahan doang. Mas dan Mbak Media mungkin boleh satu pertanyaan lagi ya, karena kita masih harus. Kondangan. Biasanya apa sih yang dibeli Bang Komeng sama Mbak Wika, dan pernah nggak sih alat gitu untuk budgetin, budget RP berapa juta? Waduh, enggak lah, kalau kalah pasti iya, apalagi perempuan kalau ngeliat yang lucu-lucu gitu kan, apalagi sekarang tuh banyak banget. Iya, kayak kita mau buka apa nih, mau cari stocking terus kaos kaki, cuma ngetik doang tuh keluar udah banyak dan lucu-lucu banget, dan aku tuh kadang-kadang kan emang orangnya demen banget kemarin ya. Beli stocking kepanjangan tuh sampai ke sini. Kenapa tuh? Kali favorit dibeli apa? Aku yang paling sekarang, kalau sekarang aku lagi demen beli buat kayak perabotan buat di rumah gitu, karena kan emang lagi senang ngisi kayak dapur, terus pajangan-pajangan. Aku sekarang lagi kalap banget beli kayak begituan, pajangan-pajangan. Oke. Oke, terima kasih. Aduh, aduh.